Banyak sate berkeliaran di dalam TPK Banjarjo. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ditemani banyak kambing ada di TPK Banjarjo. Ini kalau ditambah jerapah, sapi, terus unta, wis podo karo kebun binatang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah jam 2 siang kita baru bisa dinikmati. Budi Pak. Oh, nggih. Dua batang pertama kayu A3 panjang 3 meteran. Nanti kalau dasarannya sudah ada, langsung biasanya dari kanan kiri bak langsung dijatuhkan kayak yang kemarin-kemarin itu. Kayak suaranya bom Hiroshima dan Nagasaki. Teman-teman, ini kita naik korpil sama Pak D. Pak D, sinten? Ini Pak D, sinten? Sinten? Pak D, ini dari Padangan, Kabupaten Dewi. Dalam? Main deh. Oh, nggih. Wah. Ini ki 3 meteran kafe, D. Kafe iya. Cilik kok gede, kayak. Dua batang terakhir, satu. Teman-teman, ini kita sudah selesai, sudah tak pasang terpal. Kurang satu tahap lagi yang harus kita tunggu, yaitu nunggu surat jalan atau pasnya dari TPK Banjarjo. Kita tunggu dulu, nanti setelah itu kita pulang. Nah, ini kita sedang naik perahu. Itu di depan sana banyak truk-truk yang sudah antri mau pada keluar, sama juga itu juga nunggu surat jalan. Teman-teman, ini suratnya sudah jadi karena ada sedikit trouble, jadi ya rada mundur. Ini sekarang sudah sekitar jam berapa ya, habis maghrib lah,